lagi dengan saya, Nebo Busra. Sekarang saya berada di Jembatan Gunung Kandang untuk menyaksikan penorehan grafiti. Jadi jembatan ini tercantik dengan grafiti atau coret-coret. Seperti apa pelaksanaannya? Mari kita lihat sama-sama. Dan alhamdulillah memang saat ini semua komunitas ya. Jadi terkait apabila pesan-pesan yang tentu kita akan muncul di sini, ini menjadi tentu bagian dari kita semua, termasuk di dalamnya pelajaran yang pula simbol tidak pula, tapi 100 lebih pelajaran itu apa, pelajaran itu gimana, pembinaan itu bagaimana, intinya adalah bagaimana kita membangun semangat. Kulunya adalah bahwa tindakan kita nanti harapannya bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan manusia yang ada di dunia ini. Saya kira demikian dan terima kasih kepada semua komunitas, Forbinda dan para pemimpin yang hadir. Mari kita dukung bersama-sama dan kita viralkan kebaikan melalui tulisan-tulisan dan kreativitas saudara-saudara kita, sambil secara tidak langsung kita mengecam coretan-coretan di dinding-dinding bilik orang yang nilai seninya hilang, dan itu sebetulnya tidak sesuai dengan nurani dan fitrah kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma titik loh. Dua titik ya. Dan arahnya bisa dibawa kemana-mana. Abang nggak perlu pergiang ya? Tadi ya Marwan. Iya. Junas, saya dari perwakilan Malang Graffiti. Yang di dalam komunitas Malang Graffiti itu di dalamnya ada beberapa komunitas lain gitu. Oke. Berarti di berapa orang, berapa tim Mas? Sekitar 20. 20 tim. Untuk 15 hari ini kira-kira bisa terpenuhi apa enggak Mas? Bisa terpenuhi. Oh, kita menargetkan bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Nanti jadwal kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa setiap hari? Jadwal kerjanya kita mungkin setiap hari mulai jam 8 sampai kita di sini mungkin sampai jam 8 malam. Sebelumnya Malang Graffiti sudah pernah bikin di mana Mas? Kalau Malang Graffiti biasanya kita kerja sama event-event gitu. Yeah. Kalau ada event dari Pro Jam, kita juga pernah dalam Pro Jam, Big Fest gitu-gitu Pak. Kalau di Malang sendiri yang sudah pernah digarap? Kalau di Malang kita lumayan sering bikin event. Lumayan aktif juga di kita event sama teman-teman dari universitas, dari komunitas warga-warga kampung gitu, sama Karang Taruna gitu. Tentunya masih sama tentang pengecatan, tapi yang mungkin lebih istimewa konsepnya di sini graffiti. Jadi karena kita melihat memang komunitas graffiti ini ada dan eksis, maka saya mengusulkan ke Pak Wali, mungkin komunitas ini bisa diwadahi, makanya kita panggil mereka, kita minta mereka untuk graffiti jembatan Gedung Kandang ini. Tentunya Pak Wali minta ada pesan-pesan yang bisa disampaikan, yaitu tema Malangan dan juga pesan dari pandemi ini, sehingga masyarakat bisa sadar mengenai pandemi ini, bisa lebih berhati-hati dan jadi ingat kalau tahun 2020 dan 2021 ini ada pandemi COVID tersebut.